Halo bro, kembali lagi di channel ini. Nah, di video kali ini kita akan mencari lokasi ikan yang bisa ditukar dengan senjata The Cats. Itu lokasinya ada di mana saja ya? Yang jelas sih ada di Inazuma, ada di Liyue, dan di Mondstadt. Senjata The Cats ini sih bagus untuk si Baal juga, bagi yang F2P-F2P mungkin. Ya, istilahnya senjata gratisan kan lumayan juga ya bro. Nah, pertama mungkin kita cari dulu lokasi ikan Raimei Angelfish-nya. Lokasinya itu ada di sebelah sini bro. Nah, di sebelah sini sudah aku tandai juga ya. Kita teleport aja langsung ya ke dekatnya. Ini harus naik kapal soalnya. Oke, let's go. Nah, itu tuh bro, lokasinya di sana. Kita nanti itu harus lawan dulu ada monster slime sama apa ya lagi satu ya. Ada dua jenis monster deh di sini. Ya, kita lawan dulu ya. Nankou furaku. Ini ada rempong sih ini lawannya, soalnya nggak bawa pistol sih atau karakter yang pakai bow. Jadi kalau kalian mau ini, karakter jenis berbeda sebelum masuk ke perahu itu, kalian ada bawa karakter bow ya di party kalian. Nah, karena yang ungu-ungu ini elektro ini juga nyedot si HP kita, jadi kalau lama kelamaan itu HP kita juga jadi berkurang. Nah, itu dia tuh ikannya tuh. Dia bro ya, kita lagi. Kali ini aku bakal ganti dulu partiku itu, mungkin bawa visel kali ya. Siangnya kita ganti visel deh.
anata no unmei wa. Oke, let's go. Nanti sih tinggal satu slime lagi ya bro. Sayang banget lah. Nah itu dia si slime reseknya. Nah itu dia ikannya ya bro, kita coba pancing dulu ya. Ya kok hilang? Oh iya lupa bro, ikan itu cuman ada pada waktu malam aja ya, kalau nggak salah itu sekitaran jam 8 malam deh. Jadi kita harus ubah dulu waktunya ke malam. Nah, munculkan ikannya. Oke, jadi kita mancing lagi. Umpannya harus cacing ya. Dia pakai umpan yang kuning itu, cacing itu untuk ikan yang ini. Mancing ikan ini juga harus hati-hati ya bro, soalnya kadang-kadang dia suka tiba-tiba jadi ke orange, nah, itu rawan banget daripada kita ulang-ulang lagi kan. Nah benar kan? Si koinya lokasi koinnya itu ada di nah di sini lokasi koinnya itu kalau di Inazuma ada di Koseki Village, kalau di Liyue itu ada di sekitar jembatan yang rusak ini, terus ada di sekitar domain ini Luhuapu, terus ada di sekitar Wangsuin di sini, terus kalau di Mondstadt itu ada di, nah di situ di tempat kita training yang nangkap ikan hias itu ya bro. Nah terus ada di dekat kotanya di situ, kalian bisa tandain aja ya nanti. Oke kalau gitu sekarang kita coba mancing ikan koinya ya. Kita pergi dulu ke mana ya, ke Koseki Village aja deh, lihat dekat. Nah, jadi itu lokasinya.
Dia ditandai itu ada pusaran-pusaran gitu ya bro. Nah lokasi mancingnya di sini bro. Langsung aja kita pancing. Oh iya salah. Kalau untuk koi yang ini ya bro, yang bunga-bunga warna ungu ini ya. Kalau yang lainnya dia nggak mau. Nah, mau kan dia makan? Oke. Oke bro, kalau gitu segitu dulu video mancing mania kali ini. Jangan lupa dibantu subscribe untuk perkembangan channel ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.